Satelit 99 Sinkronik. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video baru kita. Di depan saya ini ada oven kirim 190 LW, dan di sebelah kiri saya ada oven Minto FO777. Nah, kesamaan dari dua oven ini itu sama-sama low watt. Jadi banyak banget teman-teman itu yang tanya tentang apa sih oven yang low watt di toko kita itu. Untuk kirim sendiri itu wattnya api atas bawah itu 285 watt, kali 2, jadi totalnya 580 watt. Untuk mitonya sendiri itu wattnya api atas bawah 350, ya, dikali 2, jadi totalnya 700 watt. Nah, untuk oven yang kirim ini desainnya itu warna tabungnya warnanya hitam, lalu di depannya warna putih, serta kalau yang Minto ini bodinya full stainless steel ya, dan di depannya juga sama. Nah, untuk knobnya ini tuh sama-sama bahannya plastik, cuman hanya beda warna aja. Yang ini menyesuaikan warna stainless steelnya, dan ini menyesuaikan warna catnya, yaitu hitam. Nah, untuk handlenya sendiri ini dari stainless steel ya, dan warnanya juga abu-abu sama, dan ini dari plastik warnanya hitam. Kapasitas kirim sendiri ini hanya 19 liter, dan untuk mitonya ini 22 liter ya. Banyak orang yang ngira ini tuh kapasitasnya sama, padahal itu selisih 3 liter loh. Untuk tombol temperatur, selektor, dan timer ini sama ya. Temperaturnya sampai 250 derajat, lalu ada timernya sampai 60 menit, dan untuk selektornya sendiri bisa diatur di api atas, api bawah, atau keduanya bisa dihidupkan. Sayangnya nih, kedua oven ini tuh nggak ada fitur rotisserie-nya, jadi kalau teman-teman mau memanggang sesuatu itu harus beli yang seri di atasnya oven kedua oven ini. Nah, untuk kirim sendiri itu kalau teman-teman beli ini itu akan mendapatkan 1 buah loyang. Untuk tray-nya juga dapat 2 buah tray, lalu juga dapat alat untuk mengangkat loyang. Untuk oven Minto-nya sendiri itu dapat 1 buah loyang dan 1 buah tray, lalu juga dapat 1 buah pengangkat loyang. Nah, untuk oven Minto-nya sendiri ini tuh sudah dilengkapi dengan lampu dan yang mengikat. Nah, gunanya itu buat agar kalau masak itu matangnya lebih merata, jadi nggak setengah matang atau seperti itu, tapi matangnya rata. Tetapi jangan disamain sama blower ya, teman-teman. Nah, sementara buat oven kirinya ini sendiri, ini tuh juga ada lampunya, teman-teman. Dan juga di dalamnya itu seperti oven-oven biasa pada umumnya. Untuk harganya sendiri, kedua oven ini sama-sama dibanderol dengan harga 700 ribuan. Nah, untuk kalian teman-teman biar nggak salah pilih, kalau kalian pengen yang fiturnya lebih banyak, itu kalian bisa pilih di Minto. Atau kalian ingin yang tegangan listriknya atau daya listriknya rendah, kalian bisa pilih di kiri ini. Nah, sekian review dari kami. Bila teman-teman ada pertanyaan, untuk ditanyakan silakan komen di bawah. Untuk teman-teman yang mau membeli dua produk ini, kalian bisa langsung datang ke toko kami, 199 Sinkronik di Jalan Samudri Hadi nomor 216 Solo. Kalian juga bisa datang di toko cabang kami di Kartosuro, alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 98. Atau kalian juga bisa beli online di Tokopedia, namanya Satelit Elektronik SAP. Bisa juga di Shopee, nama tokonya Satelit 99 Sinkronik. Dan untuk kalian yang ada di Solo, yang berjarak radius 10 km
Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. See you!